kagak bisa dibuka. Oh. Ah, bener. Apaan nih? Duit. Set. Set. Banyak amat nih duit. Siapa ya? Jis? Jis? Ya, udah gak ada lagi. Bayu? Bu? Ada yang kehilangan duit gak nih? Saya hitung sampai 10 kalau nggak ada buat saya nih. Tua kapat manam jupan lalu. Nggak ada ya? Wuh! Banyak banget bro. Wah. Wah. Pas banget. Apaan tuh? Ah, nggak ada apa-apa. Tuh, surat perintah. Tuh. Nah, ini nggak penting. Lu nggak bisa bohong. Kacamata baru? Iya. Iya, yang ini lumayan baru. Lu perhatian sih. Gua orangnya detail. Gua melihat apa yang orang lain gak lihat. Udahlah, gak usah ditutup-tutupin. Plastik merah itu. Ini? Iya. Paket tadi buat gua. Apa isinya? Hah? Apaan sih, Wen? Lu emang lu curiganya apa? Ya apa? Nih. Kan kalau dari tadi lu kasih, kita gak perlu ribut. Ya udah, lu yang maksa. Orang gak ada apa-apa juga. Buat gue ya. Oke. Okay. Lu cuma butuh ini. Gak buat jalan aku dong ceritanya. Oke. Okay. Nah, lihat. Ini. Men. Oh, duit banyak banget. Duit lo gak mungkin. Duit gua lah. Kan gua ke kantor kerja buat nyari duit. Lo datang ke kantor. Gua dapet duit ya, apa salahnya? Eh, lo datang ke kantor bukan nyari duit. Lo datang ke kantor buat nyari pinjeman. Itu bedanya lo sama gua. Gua nyari duit, lo nyari pinjeman. Tahu tadi gua nemu di situ. Nemu? Iya, di atas loker gua. Berarti bukan duit lo dong? Ya... Bagi. Yang penting gue balikin dulu. Gue mau gak mau ngaku-ngaku. Ya gak tahu duit siapa, tapi ya gue pikir karena... Oh, gue laporin sama yang lain. Eh, jangan gitu dong! Lah itu kan bukan duit lu. Lah, kan apa salahnya sih, Wen? Kalau orang keluar rumah nyari kerja, dapat kerja, gak masalah. Gue keluar rumah cari duit, dapat duit. Emang masalahnya di mana? Ya, tapi dapat duitnya beda nih. Konsep dapat duitnya beda ya. Dapat duit sama nemu duit beda loh, Pak Dika. Kita kerja emang dapat duit. Kalau kita kerja nemu duit itu beda loh. Nih lu nemu nih. Ya siapa tahu ini rezeki gua. Siapa tahu ini rezeki kita berdua. Lah gua tahu. Ya udah gini, lu enggak usah berisik, Mu. Nih. Oh,